ibu kita telah menjadi zombie, teman-teman. Inilah Nobita Resident Evil ya guys ya. Doraemon Resident Evil gak tuh? Okay, hello kawan-kawan semua. Kembali lagi bersama gue Rekal Budi. Di video kali ini, let's go, kita bakal main lagi Friday Night Funkin. Dan di video kali ini kita bakal main mod namanya adalah Nobita Biohazard Night Funkin. Tapi sebelum mulai nih guys, gue takutnya kalian ada yang aneh sama hidung gue nih ya. Bisa kayaknya tertidik nih, anting nih. Bukan ya guys, ini hidung Megawati teman-teman. Enggak guys. Enggak. Ini tuh filter hidung guys. Jadi kayak masker lah, kayak masker. Karena gue tuh punya alergi. Gue punya alergi yang cukup dahsyat ya. Makanya gue suka garuk-garuk hidung. Nah, sekarang gue pakai ini nih. Jadi dia menyaring udara gitu lah ya teman-teman. Oke, ngomong-ngomong ini modnya masih demo ya. Ya, kalian bisa lihat disini modnya masih demo. Dan ada bahasa Jepangnya ya guys ya. Ya, bahasa Jepang, bahasa Cina kayak ini guys. Ini kalau diartiin. Ini guys, artinya guys, Doraemon mengajak boyfriend dan teman-temannya ke pulau tak berpenghuni saat liburan musim panas. Tidak ada yang mengganggu kami dan bersenang-senang selama beberapa hari. Pada hari saya sampai di rumah, apa yang berarti ku adalah mimpi buruk. Nah, jadi tapi ini masih demo guys, demo Funkin. Jadi masih demo di game ini ya. Dan kayaknya game ini terinspirasi sama game zaman dulu. Kalian searching aja di Google, Doraemon Nobita Resident Evil ya guys. Ini game zaman dulu tahun 2000 katanya sih. Nah, ini guys, modelnya fotonya kayak gini nih guys. Nih. Karena nanti bakal sama bentukan si ininya ya, bentukan si apa tempat ininya nih guys. Kita cobain aja pokoknya. Oke, langsung aja kita let's go teman-teman. Ini sekali lagi gue bilang ke kalian bahwa ini modnya masih demo ya. Tapi kenapa gue mainin? Karena ya selain musiknya enak ya, ya karena gampang teman-teman. Karena gampang. Soalnya gue lagi latihan main FNF nih, masih latihan, masih cupu gue ya. Jadi gue nanti sehari ngupload 2 video, sehari itu ngupload 2 video, salah satunya FNF yang gampang-gampang aja. Tapi FNF dulu, soalnya masih cupu gue kan, udah lama gak main coy. Nih guys, ini kan kayak gini ya, kita di kamar si Nobita nih, si boyfriendnya. Nah ini sama banget dengan yang tadi gue kasih kalian, yang ini guys, tuh. Kamarnya sama banget guys, tuh ya gitu ya. Oke lah, pokoknya kalian bisa searching aja Google. Let's go, kita keluar teman-teman dari kamar Nobita. Agak bisa, oh bisa, oke. Ini kita ke kiri coba ya. Coba kita ke kiri dulu, bisa gak ke kiri? Set. Agak bisa ke kiri, kambing, kurang ajar ya. Ke bawah sini juga gak bisa, bisa, gak bisa ya. Oh bisa ke sini guys, bisa. Nah, setahu gue kita bisa kesini guys, bentar. Ini jadi ini kamar Shino, ini rumah Shinobita ya kita ya ceritanya ya. Setahu gue kita bisa kesini guys, kita bisa kesini set. Nah, kita bisa kesini ya guys ya. Lalu kita bisa ke bawah sini ya teman-teman. Nih, oh aduh. Ini kita nyasar kemana pak? Nah, ada tulisan gini guys. Gue gak tau nih artinya apa, coba kita Google Translate kali ya. Let's go, kita Google Translate. Nah, ini guys tulisannya, kita Google Translate cobain. Yah, gue Google Translatein. Malah aneh teman-teman artinya. Di sini malah artinya Chat adalah putra kita semua. Apa maksudnya ya? Gak ngerti gue. Pokoknya ada ginian tulisannya. Ini kayak Easter egg gitu kali ya, gak tau juga. Udahlah, kita let's go. Kita harusnya main di sini guys, di dapur. Ini teman-teman. Ada cutscene dulu di sini guys, kita lihat ya. Nah, ini teman-teman. Waduh. Jadi ini ceritanya pulang liburan nih si Nobita sama si Doraemon, Nobita, Doraemon dan boyfriend ya, habis pulang liburan nih. Ceritanya. Pas pulang liburan, tiba-tiba tuh lu ambil pisau, atau pisau. Wah, lagi makan guys. Resident Evil. Wow. Ibu kita telah menjadi zombie, teman-teman. Inilah Nobita Resident Evil ya guys ya. Doraemon Resident Evil gak tuh? Wah. Akhirnya kita akan menyanyi ya. Jadi bukan ditembak langsung tapi ajak nyanyi dulu ya guys ya. Oh, udah mulai. Musik asing guys. Aduh, silau banget tadi. Putih-putih guys. Gila men, itu belakang ada mayat bapaknya kayaknya, bapak Nobita kayaknya, belakang ibunya. Buatin. Giginya bro, banyak banget gila. Wah gila. Aduh gila. Misi udah 6 bro. Aduh. Banyak flash fighter sih gue mati tadi sih. Ganggu juga ternyata. Tapi musik asik bro, musik asik.
Aduh, gila. Gua kalau ada kelingkannya dua-dua gitu suka masih suka miss guys, masih suka miss banget. Serem banget tapi bro, hati bro. Aduh. Flashlight gila men. Susah banget bro. Aduh miss. Lihat si Nobita ketakutan banget dia bawa-bawa pisau sambil nangis teman-teman. Itu Doraemonnya gak ada ya. Padahal mereka gak usah pusing ya, mereka kan Doraemon kan punya alat kemana saja ya, mereka tinggal balik ke masa lalu ya guys ya padahal ya. Begitu melihat kejadiannya gitu, untuk menyelamatkan keluarganya harusnya guys ya. Dia kan punya alat untuk kembali ke masa lalu sih Doraemon tuh harusnya tuh. Gue kalau udah miss 1 jadi miss banyak. Ah. Guys, ngomong-ngomong kalau gua ngupload SNF ini berarti gua ngupload 2 video seharinya biasa sih gitu ya kalau gua ngupload SNF ya. Jadi enggak SNF doang gitu. Dalam sehari ini tuh. Dan akhirnya ditembak oleh si boyfriend ya guys ya. Kepala si Ibu Nobita, teman-teman. Oke. Musiknya asik, bro. Musiknya asik. Dan miss gua 48, sangat-sangat bagus, banyak banget. Missnya 48, bro, tapi enggak apa-apalah. Latihan gua tiap hari latihan main FNF, bro. Dikit-dikit lah gitu ya. To be continued 2024. Nah, ini berarti tahun ini bakal ada lanjutannya ya. Wih. Ada suara ketawanya di akhirnya guys. Gitu ya. Oke, gua bakal coba lihat game over-nya ya. Kalau kita mati kayak apa. Oke guys, ini mati guys. Set. Dan duar. Wih, di muka kita langsung hilang ya semua. Wih, dagingnya semua tuh. Aduh, kulitnya udah hilang semua dah. Oke. You are dead. Oke, pas gua click enter dia langsung gitu lagi ternyata. Dia lagi ngangkat mic lagi si boyfriend-nya ya. Jadi kalau gua klik tertanya ini, kita bakal muncul sini guys. Jadi kayak nah, ini ya. Terus kalau gua klik enter lagi dia bakal masuk ke Twitter-nya si Yo7ki. Oke, teman-teman. So, itu dia mod dari Nobita Biohazard, teman-teman. Nanti kita lanjutin lagi main FNF-nya. Pokoknya gua sehari kalau gua ngupload FNF dalam sehari berarti gua 2 kali nguploadnya gitu ya. So, teman-teman terima kasih banyak buat kalian semua yang suka video gua. Jangan lupa untuk kasih like, comment, share juga subscribe channel gua ini. Terima kasih banyak. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.